generasi, angkatan demi angkatan mengalami penyertaan Tuhan. Keluarga yang diubahkan, dituntun oleh firman, lewati gunung lembah kehidupan. Kita tetap berpengharapan, Tuhan tak pernah tinggalkan. Jadi berkat dan muliakan Tuhan. We are grateful for He is faithful. Kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful. Kami setia limpah dengan syukur. Banyak karya Tuhan yang telah terjadi, tangan Tuhan nyata bagi keluarga ini. Kerinduan kami melayani satu hati, diberkati untuk memberkati. We are grateful for He is faithful. Kesetiaannya tiada terukur. We are grateful. Limpah dengan syukur. We are grateful for He is faithful. Kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful. Kami setia limpah dengan syukur. Grateful for He is Selamat malam semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kita dipertemukan kembali dalam kebaktian doa. Senang sekali kita bisa bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau menenangkan diri untuk mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan.
Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah masyur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan kita yang penuh kuasa, yang mulia, dan penuh kasih. Kita kagum dan hormat kepadanya. Mari kita angkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Dalam tak terduga, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami,
kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama kita bersehati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami miliki Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa. Tuhan, kami kagum kepada Engkau, kami hormat kepada Engkau. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kami kembali dalam kebaktian doa ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Tuhan yang boleh memakai hamba-Mu, berikan dia hikmat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh tumbuh dalam hati kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan boleh membawa berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Mohon Tuhan Engkau yang tolong kami, berikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan akan satu tema yang terambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai 22. Tuhan mendengar umat-Nya. Saudara, kitab 1 dan juga 2 Tawarik ini saudara menceritakan tentang sejarah keturunan Yehuda, dan dari bagian ini saudara adalah Raja Salomo yang membangun Bait Allah. Nah, saudara, di bagian ini adalah di mana Salomo yang sudah selesai membangun akan Bait Allah. Saudara, kita mau membaca bersama-sama bagi Bapak Ibu saudara yang di rumah. Mari kita sama-sama membacanya bersama dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai yang ke-22. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah Kupilih dan Kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuberitakan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagiku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata,
Apakah sebabnya Tuhan berkata yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang lain berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau rindu ya Tuhan, dan firman-Mu ini boleh mengingatkan dan menguatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua dalam waktu ini dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita masih ingat di mana kerinduan Daud untuk membangun akan bait Allah. Saudara, Daud tentu pada saat itu rindu sekali untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Namun saudara, dia tidak diizinkan oleh Tuhan oleh karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Lalu saudara, pada akhirnya Allah mau agar anaknya Salomo, ya, untuk yang jadi Raja Salomo membangun dan menyelesaikan bait Allah yang sudah sebenarnya sudah dibangun juga oleh Daud. Nah, saudara, pada saat itu kita lihat bahwa bait Allah adalah di mana Allah itu hadir. Saudara, tempat Allah itu berdiam dan bernaung. Bait suci, saudara, adalah tempat di mana Allah itu bertemu dengan umatnya. Dan saudara, bait suci ini di mana orang-orang Israel pada saat itu ke sana mempersembahkan korban menyembah Allah. Maka saudara dapat dibayangkan, ya, ada suatu kebanggaan besar jika dapat menyelesaikan bait Allah ini. Maka saudara, pada saat itu ketika di tangan Salomo, ya, dalam kerajaan Salomo, dia bekerja dengan begitu giat, ya, untuk membangun dan menyelesaikan rumah Tuhan ini dengan dari bahan-bahan yang terbaik semuanya untuk diberikan kepada Tuhan. Dan itulah saudara adalah persembahan Salomo kepada Allah yang sangat dikasihinya. Nah, setelah Salomo saudara selesai pembangunan bait Allah dan dia mendedikasikan bait suci ini kepada Allah, ya, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Lalu semua orang Israel berkumpul di Yerusalem pada saat itu dan imam-imam para imam membawa tabut perjanjian ke tempat Maha Kudusnya. Dan dikatakan saudara pada saat itu awan itu memenuhi rumah Tuhan dan kemuliaan Tuhan dipenuhi memenuhi bait suci itu saudara. Nah saudara, di dalam ayat 12 tadi saudara kita lihat bagaimana Tuhan itu menjawab doa Salomo. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Tuhan begitu berkenan atas kerja keras Salomo di dalam dia menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo dan dia mendengar doa Salomo. Dan Tuhan sudah memilih menetapkan bait Allah itu sebagai rumah persembahan, di mana tempat dia juga berdiam. Lalu saudara, di dalam ayat yang 14 dikatakan seperti ini, Tuhan berfirman lagi kepada Salomo. Dan umatku yang atasnya nama aku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, di bagian ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu sungguh mendengar akan segala doa-doa umatnya yang menyebut di dalam namanya. Saudara, Tuhan juga akan memberkati dan berkenan, saudara, jika mereka itu mau datang ke hadapan Tuhan merendahkan dirinya. Tuhan juga senang ketika umatnya itu mau datang berdoa mencari Tuhan. Datang beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayaninya. Saudara, Tuhan juga berkenan jika hidup mereka itu jauh dari dosa. Hidup dari jalan yang jahat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, jika mereka melakukan akan hal ini, saudara, dikatakan Tuhan itu akan mendengar, Tuhan mengampuni dosanya, dan Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Saudara, pada saat ini, saudara, dalam konteks kita, Tuhan juga rindu untuk dapat memulihkan umatnya dalam zaman sekarang ini. Dan hal itu, saudara, dimulai dari kita sebagai gereja, sebagai kita, sebagai tubuh Kristus, saudara. Dan setidaknya, saudara, ada tiga hal yang perlu kita lakukan, saudara, agar kita itu dapat dipulihkan dan kita dapat
mau seperti apa yang Tuhan mau. Yang pertama, saudara, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu belajar untuk menyadari akan keangkuhan kita. Kita perlu sadar, apakah kita itu sombong di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari akan dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, jika ada, kita perlu mengakui semua dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, sering sekali yang menjadi permasalahan manusia itu ketika manusia itu selalu merasa diri itu begitu mampu ya tanpa Tuhan, merasa diri itu sombong, begitu bisa. Contoh sederhana mungkin di dalam pekerjaan, saudara. Mungkin bersyukur ketika Tuhan itu memberkati usaha pekerjaan kita. Mungkin kita bisa mendapatkan salary atau gaji. Saudara, itu semua datangnya dari Tuhan. Memang betul kita berusaha dengan begitu keras. Namun, saudara, kita perlu sadari bahwa Tuhan sendiri itu adalah sumber berkat yang memberkati kita. Manusia sering sekali berkata, oh, ini adalah semua hasil kerja kerasku. Sehingga yang aku dapatkan ini ya karena hasil kerja kerasku. Saudara, kalau kita perlu sadari bahwa kita ini semua adalah ciptaan Tuhan dan hidup kita ini adalah sungguh-sungguh dari belas kasihan Tuhan. Kalau kita berkata bahwa semua karena aku bisa dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tinggi hati. Saudara, kita perlu menyadari, hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Semua berkat datang dari atas, saudara. Kita ada semua karena anugerah Tuhan semata. Maka dari itu, saudara, kita perlu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari akan keberdosaan kita. Menyadari akan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Saudara, merendahkan diri, saudara, itu dimulai dari sikap internal hati kita yang diwujudkan di dalam tindakan kita, tindakan taat kita kepada Tuhan. Itu saudara sebagai tindakan kita yang mau tunduk akan kehendak dan juga rencana Tuhan. Itulah saudara yang pertama harus kita lakukan, saudara. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua adalah Tuhan mau agar kita mau terus untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saudara, berdoa adalah berkomunikasi kepada Tuhan dan mencari wajahnya. Inilah suatu merupakan kerinduan kita untuk bertemu dengannya. Saudara, kerinduan Tuhan adalah kita itu dapat tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dan kita tinggal di dalamnya, maka Tuhan juga tinggal di dalam hati kita. Tuhan mau agar kita mempunyai relasi yang intim dengannya. Tidak hanya sekedar, halo Tuhan, bye Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar gitu, saudara. Tuhan mau kita agar sungguh-sungguh bisa dekat dengannya melalui doa, melalui kita membaca firman Tuhan, mencari dia setiap hari, betul berlutut di hadapannya, mencari kehendaknya. Saudara, coba saat ini kita bayangin ya. Misalkan saudara punya apa namanya anak atau cucu saudara yang saudara kasih pada saat ini. Saudara tentu sangat sayang mengasihi mereka, bukan? Dan saudara pasti akan lebih sayang lagi kalau misalkan relasi saudara dengan anak atau cucu saudara itu baik-baik ya. Saudara pasti akan senang lagi kalau misalkan saudara itu misalkan diperhatikan, dicariin, diajak ngobrol, didengerin, atau diajak jalan. Saudara ini adalah salah satu relasi yang baik, bukan? Tapi kebalikannya, saudara. Saudara pasti nggak mau. Pasti saudara nggak senang kalau misalkan anak atau cucu saudara. Misalnya, nggak pernah dicariin, nggak pernah diperhatiin, nggak mau ngomong, tidak mau datang, tidak mau ketemu, ya. Kalau misalkan datang, cuman ada maunya aja. Kalau ada perlu sesuatu, baru datang. Wah, saudara, kalau saudara anak, misalkan atau cucu saudara seperti itu, saudara juga rasanya tidak nyaman gitu kan ya, tidak enak saudara ya. Saudara, sama dengan Tuhan. Tuhan juga merindukan agar kita itu mempunyai satu relasi dan juga hubungan kita yang intim dengannya. Tuhan mau agar kita itu mempunyai waktu berdoa mencari wajahnya setiap hari. Tidak hanya waktu minggu, okay, datang ke gereja ya, cari Tuhan. Atau mungkin doa, ya kalau lagi kepepet gitu ya. Lagi ketimpa masalah, oh iya, ada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bapak Ibu, Allah kita mau. Tuhan, kita mau kita berdoa tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Kita perlu selalu berdoa mencari Tuhan. Berdoa dengan tekun.
Dan jawaban dari doa itu, saudara, itu adalah bagian Tuhan. Ya. Tuhan akan menjawab doa kita pada waktunya Tuhan yang terbaik. Dan bagian kita, saudara, adalah berdoa. Ya, bagian kita adalah tekun berdoa mencari wajahnya. Kita doakan, saudara, banyak hal, saudara, tidak hanya pergumulan pribadi kita saja. Di dalam persekutuan doa, saudara, kebaktian doa pada malam hari ini, ya, ada doa-doa syafaat. Banyak hal yang saudara bisa kita doakan. Saudara bisa doakan dalam kehidupan kita, kita bisa doakan mungkin keluarga kita, bisa juga ada orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang bergumul, orang-orang yang lemah imannya, yang mengalami kelemahan tubuh. Kita juga di dalam kebaktian doa ini, dan juga saudara bisa berdoa secara pribadi, doakan bagi negara ini, ya, agar sungguh boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita juga bisa doakan negara-negara lain yang sedang bergumul. Doakan juga orang-orang Kristen yang di luar sana, yang di Indonesia, yang di tempat-tempat lain, yang bergumul juga. Ada begitu banyak saudara yang kita bisa doakan. Saudara, pertanyaannya, apakah kita mau mencari Tuhan, berdoa kepadanya, mencari wajahnya? Saudara, ironisnya manusia itu terkadang lebih banyak mau cari yang lain, bukan? Sangat sedikit mencari waktu Tuhan, dengan Tuhan itu, saudara. Kebanyakan, saudara, banyakkan orang tuh cari waktu-waktu yang lain-lain yang mungkin yang mau misalkan mau mencari uang gitu ya. Mau cari sesuatu hal-hal yang lebih entertaining ya. Kita mungkin bisa sehingga sehingga waktu dengan Tuhan itu saudara dikorbankan. Padahal Tuhan telah memberikan waktu 24 jam sehari kepada kita. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kita pribadi, tapi kadang-kadang kita suka lupa untuk mencari wajah Tuhan, untuk ada waktu dengan Tuhan. Saudara, pada zaman sekarang juga banyak orang itu dengan adanya social media, dengan addicted dengan handphonenya, saudara ya. Itu bisa berjam-jam gitu ya, mencari entertainment, mencari hiburan, mencari sesuatu yang menyenangkan. Godaan itu begitu banyak di dalam kehidupan manusia pada saat ini, sehingga manusia itu sulit mencari waktu untuk Tuhan, berdoa. Bapak Ibu, Tuhan akan memulihkan kita dan memberkati kita, saudara, jika kita sungguh-sungguh mencari Dia, mencari akan kehendak-Nya. Saudara, kiranya ini boleh menjadi reminder bagi kita untuk terus semangat mencari Tuhan, berdoa, meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan lebih baik. Nah, saudara, itu yang kedua adalah untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus berjalan di jalan yang benar. Tuhan mau agar kita itu berbalik dari jalan yang jahat. Kita harus bertobat dengan ketulusan hati dan meninggalkan cara hidup yang lama. Soalnya bertobat, ya. Pertobatan itu dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Meta artinya itu berbalik atau berubah, adanya suatu perubahan yang mutlak. Kalau noia itu berarti akal budi atau pikiran. Jadi dapat diartikan, saudara, bertobat itu adalah berubah, berubah pikir, mengubah cara pikir kita. Jadi saudara, ketika kita bertobat, kita berjalan jalan yang benar, ya, kita tidak lagi jalan yang jahat, saudara, kita itu mengubah cara pikir kita tentang diri kita atau dengan tentang Tuhan. Kita mengubah cara kita berpikir tentang apa yang penting buat kita dan buat orang lain. Kita mengubah manusia lama kita, yang kita dulunya hidup dengan dosa, kita perlu hidup di dalam manusia yang baru, jalan yang benar. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus telah menebus dan menyucikan kita, maka dari itu saudara kita tidak lagi sama. Kita harus hidup kemenangan, hidup di jalan yang benar. Saudara, jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Karena kita itu masih hidup jauh daripadanya. Kita sudah mungkin kita sudah dimenangkan, tapi masih hidup di dalam jalan yang salah. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, di dalam Alkitab, bangsa Israel itu hidup menurut apa yang dipandang jalan yang apa yang dipandang benar menurut mereka sendiri, saudara. Jadi mereka jalan sesuai, ya menurut dia benar, ya benar, itu ya itu saja yang dia jalani. Saudara lihat, saudara, ketika mereka itu jalan jauh dari Tuhan, nggak mau lagi ikut ketetapan Tuhan dan kehendak Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan hukum mereka, saudara. Ya, bait suci, saudara, yang tadi itu yang mereka mungkin banggakan, akhirnya hancur, saudara. Dan mereka juga dianiaya oleh Babel. Saudara, begitupun juga Salomo, ya. Salomo padahal awalnya kita lihat apa yang mau diminta, ya. Salomo meminta hikmat. Kita melihat bagaimana hidupnya awalnya begitu baik, ya, membangun dan hidup berkenan bagi Tuhan.
Dan dalam bagian yang tadi kita baca, saudara, Tuhan itu sudah memberikan peringatan kepada Salomo. Jika diikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya dan menjadikan kerajaannya tetap teguh. Namun, saudara, dia tergoda dengan banyaknya allah-allah lain, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Di akhirnya kerajaannya itu jadi terpecah belah. Ya. Saudara, kerinduan Tuhan bagi kita adalah kita dapat berjalan di jalan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup seturut firman-Nya. Dan Tuhan akan memberkati kita dan memulihkan kita. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi reminder bagi kita bahwa Tuhan itu mendengar seruan umat-Nya dan Tuhan mau agar kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selalu berdoa mencari wajah-Nya dan juga berjalan di jalan yang benar. Saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita dan mari kita berdoa. Kami bersyukur atas malam hari ini di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar seruan doa kami. Kami mau ya Tuhan agar kami dapat merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan kami mau ya Tuhan agar sungguh kami dapat selalu mencari wajah-Mu, berdoa mencari-Mu ya Tuhan. Dan dapat jalan hidup di jalan yang benar ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong kami, Roh Kudus juga boleh menolong memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya mengajak kita mengangkat satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita percaya akan janji Tuhan tidak pernah terlambat karena Dia adalah Allah yang setia. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi.
Bapak Ibu Saudara, mari kita datang dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Mari Saudara kita bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam setiap detik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur atas setiap nafas, setiap kesehatan kita, dan juga apapun Saudara yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari Saudara kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap detik yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan, hari demi hari Engkau boleh memelihara kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau telah mengasihi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kesehatan kami, pekerjaan kami, kami keluarga kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menyediakan dan kami merasakan akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas begitu banyak berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami mau memuji-Mu dan kami mau bersyukur ya Tuhan atas rahmat-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh atau mungkin saudara ada yang tahu terkena dengan COVID, ya mereka terkena sakit COVID. Mari kita doakan bagi mereka agar Tuhan boleh memulihkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan boleh memulihkan, Tuhan boleh menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Saudara, kita mau terus mau berdoa bagi keluarga-keluarga. Ya, di dalam bulan keluarga ini, saudara kita doakan lewat firman Tuhan yang telah dibagikan setiap minggunya lewat seminar yang ada. Dapat menolong setiap jemaat, ya tidak ada konflik tetap, namun ada kerukunan, keharmonisan dan juga kasih Tuhan di dalam keluarga. Mari saudara kita berdoa untuk setiap jemaat dan juga keluarga, keluarga jemaat dan juga keluarga kita di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, bagi mereka yang mungkin juga terkena COVID, bagi mereka yang pada saat ini terbaring sakit di rumah. Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau boleh memulihkan mereka ya Tuhan, boleh memberikan kekuatan, pengharapan dari Engkau, Engkau boleh memulihkan bagian tubuhnya yang sakit ya Tuhan. Kami juga mau ingat bagi mereka yang menjaga, yang take care ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sakit ya Tuhan, kami mau berdoa Engkau boleh menolong, campur tangan, boleh memberikan kekuatan, perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, dalam bulan keluarga ini kami mau terus serahkan bagi keluarga-keluarga ya Tuhan agar sungguh memiliki kerukunan, keharmonisan, dan ada kasih Tuhan di antara keluarga. Mungkin ada juga yang mengalami konflik yang terjadi dalam keluarga. Tuhan, Kau boleh memberikan kasih-Mu, boleh menyentuh setiap jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga-keluarga dalam ICLA ini ya Tuhan dipelingkupi oleh kasih Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, keluarga-keluarga kami, keluarga jemaat di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk anak sekolah minggu, remaja, dan juga pemuda yang ada di gereja. Saudara, umur-umur segini, saudara, kadang sering sekali mereka itu tidak, mungkin tidak datang ke gereja, mungkin mereka menjauhi Tuhan. Saudara, kita mau berdoa khususnya bagi setiap anak-anak dari jemaat kita, yang atau mungkin yang pada saat ini mereka datang beribadah. Kita doakan bagi mereka, doakan bagi iman mereka, agar sungguh mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus, mereka boleh sungguh-sungguh mengenal dan memiliki komitmen, antusias untuk datang ke gereja. Tuhan boleh boleh memelihara iman mereka, jauhkan dari mungkin segala teman-teman komunitas yang tidak baik, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik. Saudara, kita juga mau berdoa bagi para orang tua yang mendidik anak mereka dalam masa-masa seperti ini yang mungkin tidak mudah juga, saudara. Saudara, doakan agar orang tua dapat diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam mereka bertindak, berbicara, memimpin, membimbing mereka. Saudara, mari kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang ada di gereja kami. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan, agar sungguh ya Tuhan, mereka dapat bertumbuh di dalam iman.
Kau jauhkan ya Tuhan dari segala lingkungan yang tidak baik, yang merusak Tuhan. Dan kami mau berdoa mereka memiliki pertemanan yang baik, sehingga mereka memiliki satu komunitas baik khususnya dalam gereja. Mereka dapat terus antusias dan kerinduan untuk datang dalam gereja. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap minggu firman Tuhan yang dibawakan. Boleh sekali lagi menolong hati mereka bertumbuh ya Tuhan. Dan kami mau berdoa terus mau serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mengingat juga ya Tuhan para orang tua, agar sungguh kau boleh memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka membimbing anak-anak mereka. Ya Tuhan, mungkin ada banyak sekali pergumulan, kesulitan, kendala hal-hal lain, bahasa, dan juga lain-lainnya Tuhan. Kau boleh menolong para orang tua diberikan hikmat di dalam setiap tindakan, perilaku, tindakan, perkataan. Agar sungguh boleh menjadi berkat bagi anak-anaknya Tuhan. Kami mau serahkan jemaatmu, keluarga-keluarga jemaatmu ke dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi mari kita mendukung para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Saudara, kita doakan untuk Ibu Yung-Yung, kita doakan untuk penginjil Samuel Tandi, juga ada guru sekolah minggu yang mengajar dalam firman Tuhan. Saudara, doakan dalam persiapan mereka, Tuhan boleh menolong mereka, agar Tuhan boleh berbicara kepada mereka dan juga dapat menolong berbicara kepada jemaat melalui firman Tuhan. Saudara, doakan kesehatan mereka agar Tuhan boleh memberkati, Tuhan menjaga, melindungi mereka juga. Saudara, kita doakan terus saudara untuk kesetiaan jemaat di dalam mereka berdoa. Ya, dalam mereka datang beribadah, dalam mereka datang di dalam kebaktian doa. Ada satu disiplin rohani juga di dalam kehidupan rohani mereka. Nah, saudara, kita mari kita doakan akan kedua hal ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Yung-Yung ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga bagi penginjil Samuel Tani, juga ada satu guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kau boleh berbicara kepada hamba-Mu. Di dalam segala persiapannya Tuhan, kau boleh menolong mereka membukakan hikmat ya Tuhan, sehingga kau boleh berbicara kepada mereka dan melakukan persiapan yang baik ya Tuhan, dan sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kau boleh memberkati dalam juga ibadah pada minggu ini ya Tuhan. Kau terus boleh memberkati ya Tuhan jemaat-Mu, dari yang anak-anak, remaja, pemuda, sampai yang dewasa, dan sampai yang lansia Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kesetiaan jemaat dalam mereka berdoa, di dalam mereka disiplin rohani, di dalam mereka juga datang beribadah. Kau terus ya Tuhan boleh memberkati setiap jemaatmu, dari setiap jemaat dan khususnya bagi pengurus segenap hamba Tuhan, kau boleh memberkati ya Tuhan, mereka terus memiliki kerinduan hati yang intim mau dekat denganmu. Kami mau serahkan semua ke dalam tanganmu ya Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu, mari kita berdoa bagi negara ini. Kita doakan bagi orang-orang Kristen yang berada di Amerika agar tidak terbawa arus dunia. Kita doakan agar mereka dapat berdiri teguh di dalam Kristus. Saudara, kita juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen. Ya, mungkin saudara tahu ada banyak sekali perceraian-perceraian yang mungkin terjadi, yang terjadi di Amerika ini. Saudara, kita doakan agar keluarga Kristen juga dapat menjadi contoh teladan, ada kerukunan, keharmonisan, kesatuan. Saudara, mari kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi orang-orang Kristen yang di Amerika ke dalam tangan Tuhan, agar sungguh mereka boleh berlandas dengan satu landasan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar sungguh mereka tidak terbawa arus dengan adanya arus dunia yang begitu zaman yang ini, yang begitu sangat menggoda sekali ya Tuhan untuk mereka hidup jauh dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kau boleh memberkati negara ini, kau boleh membangkitkan bagi orang-orang yang hidup yang takut akan Tuhan. Berkati untuk gereja-gereja yang ada juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, ya Tuhan, agar sungguh ada kerukunan, ada keharmonisan, kesatuan. Kami mau berdoa agar sungguh mereka, ya Tuhan, dalam keluarga-keluarga Kristen di Amerika ini boleh menjadi harmonis, dan mereka boleh, kau boleh memberkati mereka, ya Tuhan. Kami mau serahkan Amerika, dan juga orang-orang Kristen, dapat sungguh hidup berkenan di jalan yang benar, menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mungkin saudara telah mendengar berita di dalam South Korea dalam beberapa waktu ini.
sekitar 150-an orang saudara yang meninggal ya akibat musibah yang terjadi saudara. Ada begitu banyak orang yang datang pada hari Halloween pada saat itu saudara, yang sehingga ratusan orang meninggal saudara ya. Begitu menyedihkan sekali saudara. Saudara, kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka ya. Kebanyakan dari mereka masih muda ya, umur 20-an, ada juga orang-orang dari orang luar negeri, tapi kebanyakan orang-orang Korea, saudara. Kita doakan bagi para orang tua, teman, mungkin juga bagi mereka yang mungkin trauma akan hal ini ya. Kita doakan Tuhan boleh sendiri yang melawat mereka, berikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Mari saudara kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk South Korea, khususnya bagi mereka yang terkena musibah dalam beberapa waktu ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan di dalam mereka yang berduka, mereka yang pada saat ini begitu sedih akibat anak mereka, mungkin anggota keluarga mereka ini, Pak Tuhan. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh menghibur mereka, bagi mereka yang berduka ya Tuhan. Kau boleh memberikan penghiburan, sukacita, dan kekuatan bagi mereka ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para orang-orang Kristen juga yang dari sana, agar sungguh mereka dapat berharap senantiasa kepada Tuhan. Dan lewat peristiwa ini ya Tuhan, kami rindu mereka juga dapat mengenal Tuhan lebih dalam, dan mereka dapat mengerti maksud Tuhan, dan Engkau sertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat diberikan kekuatan daripada Engkau. Kami mau serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita mau berdoa bagi Filipina. Ya, ada bencana yang terjadi di sana dalam beberapa waktu ini. Namanya Tropical Storm Nalgae, saudara ya, yang terjadi di Filipina. Ada banyak korban yang meninggal, saudara. Ada juga banyak orang-orang yang hilang, ya, tidak ditemukan. Ada juga yang kehilangan tempat tinggal mereka. Ya, ada banyak hal yang terjadi pada saat ini, saudara. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh menolong, ya. Kita doakan juga untuk pemerintah di dalam mereka menanggulanginya, para petugas yang harus bekerja. Saudara, mari kita berdoakan untuk Filipina ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mau serahkan Filipina ke dalam tangan Tuhan pada saat ini, di mana adanya bencana yang terjadi dalam rakyat yang terjadi di sana ya Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh menolong, campur tangan di dalam setiap musibah ini. Engkau boleh ada dan hadir ya Tuhan. Korban yang meninggal, Kau boleh menghibur. Untuk anggota keluarga, Kau boleh sertai ya Tuhan. Nah, orang-orang yang hilang ya Tuhan, kiranya Kau boleh mencari ya Tuhan, sehingga mereka dapat ditemukan. Bagi mereka yang putus harapan, bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda ya Tuhan, kami mau berdoa sehingga mereka boleh menemukan Engkau, menemukan Tuhan, dan Kau boleh menolong dan menyertai mereka. Kami mau berdoa untuk para pemerintah yang boleh menangani di dalam segala sesuatunya, para petugas yang harus bekerja, kiranya Kau boleh menyertai mereka dan memberikan mereka hikmah, kekuatan, dan perlindungan. Kami mau serahkan Filipina dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita mau berdoa untuk pokok doa pribadi, kita doa untuk relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita. Tuhan boleh menolong kita agar sehingga kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan juga sesama. Saudara, kita juga mau berdoa, mungkin ada saudara ada pergumulan pada saat ini, ada pergumulan kesehatan, dan juga mungkin ada pergumulan hal-hal yang mungkin saudara ingin saudara sampaikan kepada Tuhan. Mari saudara kita mau berdoa ke hadapan Tuhan. Tuhan Allah sumber berkat dan sumber pengharapan, kami mau serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami sujud datang ke hadapan-Mu, merendahkan diri kami, mencari wajah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang selalu senantiasa mendengar seruan doa kami. Kami datang ke hadapan-Mu dan kami mau serahkan semua pergumulan
kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan, dalam relasi kami dengan Engkau, boleh menjadi semakin intim, relasi kami dengan sesama kami ya Tuhan, juga baik dan sehingga ada kasih di antara kami. Kami juga bergumul di dalam pergumulan kami, kiranya Engkau boleh menolong kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian, pertolongan-Mu. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Kita perlu bersandar kepada-Nya, kita perlu banyak berdoa. Karena kita tahu pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu dan ajaib. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidup-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup-Mu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju pada-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidup-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup-Mu. Pertolongan-Mu Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah kini mataku tertuju pada-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju pada-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Tapi saudara, pada tahun ini kita bersyukur ada kesempatan bagi kita sebagai saudara seiman, kita akan sebagai gereja mendapat merayakan Thanksgiving bersama. Saudara, dengan tema Be Thankful, mengucap syukur dalam segala sesuatu, saudara, kita akan merayakannya pada tanggal 26 November. Saudara, tujuannya apa, saudara? Agar kita sebagai saudara seiman dapat berkumpul bersama bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pada tanggal 20 November ini, saudara, kita mau sama-sama hadir, dapat saudara dapat ajak teman saudara dapat ajak keluarga saudara, atau mungkin saudara ada teman atau keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, saudara dapat ajak di dalam event ini, sehingga mereka dapat boleh mengenal akan firman Tuhan, mereka dapat boleh mengenal Tuhan. Dan saudara, ada nanti kita akan bersama-sama Thanksgiving bersama, kita akan ada lunch bersama-sama, ya. Kita ada acara seperti games, juga ada ibadah, ada kesaksian, ada banyak hal saudara yang akan dapat kita lakukan di dalam acara pada tanggal 20 November nanti. Saudara dapat mendaftarkan diri Anda kepada Ibu Desi dengan nomor yang ada di sini. Dan saudara perlu juga untuk registrasi, ada pembayaran registrasi $25 untuk orang dewasa dan juga $15 untuk 10 tahun yang ke bawah. Kita doakan saudara acara ini, doakan speakernya Pendeta Jonathan Low, dan doakan agar kita semua dapat hadir di dalam acara Thanksgiving pada tahun ini. Baik saudara, demikian warta pada malam hari ini. Tuhan boleh memberkati kita semua. Selamat malam. Angkatan demi angkatan mengalami penyertaan Tuhan. Keluarga yang diubahkan, dituntun oleh firman, lewati gunung lembah kehidupan. Kita tetap berpengharapan, Tuhan tak pernah tinggalkan. Jadi berkat dan muliakan Tuhan. We are grateful for He is faithful. Kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful. Kami setia limpah dengan syukur. Banyak karya Tuhan yang telah terjadi. Tangan Tuhan nyata bagi keluarga ini. Kerinduan kami melayani satu hati, diberkati untuk memberkati. We are grateful for He is faithful. Kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful. Kami setia limpah dengan syukur. We are grateful for His faithful. Kesetiaan
sangat syukur. Grateful for He is faithful.